apakah maksud nusyus? Adakah nusyus ini hanya untuk isteri sahaja? Bagaimana pula dengan suami? Dan apakah perbuatan yang boleh disabitkan dengan nusyus? Bersama dengan saya pada malam ini, 30 minit dalam bicara Fal Syariah dengan tajuk Isteri Nusyus, Suami Nusyus. Awak nusyus, awak derhaka kepada saya. Kata-kata dan bait yang sangat berbisa dari suami. Berdasarkan kitab Al-Fiqh Al-Manhaj, nusyus bermaksud derhaka dan tidak taat. Definisi nusyus ialah mereka ataupun isteri yang tidak taat, tidak patuh, tidak ingkar ataupun berkeluarkan ingkar menentang kehendak suami dengan tiada alasan yang munasabah dan dapat diterima mengikut hukum syarak. Dan ramai sebenarnya yang tidak tahu suami tidak boleh sewenang-wenangnya jatuhkan nusyus. Dan ramai juga isteri di luar sana yang keliru bilakah sebenarnya jatuhnya nusyus. Kita akan membincangkan banyak persoalan berkenaan dengan nusyus ini bersama dengan panel jemputan kita. Namun kita memberi laluan kepada paparan VT ini. Itu dia sedikit sepanjang dapat kita lihat paparan teaser tadi dalam topik pada malam ini iaitu isteri nusyus, suami nusyus. Dan pastinya pada malam ini saya tidak keseorangan kerana saya bersama dengan panel jemputan yang saya sangat hormati iaitu yang berbahagia Puan Firdawati Muhammad daripada Penolong Pengarah Kanan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik. Nampak cantik pada hari ini. Ya, nampak sedondon kita dengan baju yang sama warna. Dan terima kasih juga kepada Puan kerana sudi hadir ke program Bual Bicara kita pada malam ini. Untuk makluman Puan, hari ini program kita panel dalam kalangan bunga kerana sebelum ini semua panel kumbang. Dan insyaAllah mungkin banyak perkongsian daripada panel bunga ini. Baik, kita terus tanpa membuang masa, kita terus kepada topik perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan isteri nusyus, suami nusyus. Baik Puan, mungkin boleh Puan jelaskan serba sedikit kepada penonton di rumah. Apakah maksud nusyus dan adakah nusyus ini hanya berkaitan dengan perbuatan isteri saja? Bagaimana pula dengan suami? Silakan. Okey, terima kasih Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, untuk kita mengerti apakah itu nusyus, saya pergi kepada makna perkataan nusyus itu sendiri. Nusyus adalah pada perkataan berada di tempat yang tinggi. Dari segi bahasa, ia adalah bermaksud membantah, membangkang dan menderhaka. Okey, Ibnu Muflih mentafsirkan bahawasanya nusyus adalah isteri atau suami yang membenci pasangannya dan memberi layanan yang buruk kepada pasangannya. Jadi nusyus ni bukannya kita cerita atas buku je, memang dah tertulis dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 34 dan ayat 128. Yang mana ayat 34 itu menyentuh tentang nusyus isteri dan ayat 128 menyentuh tentang nusyus suami. Jadi sudah terang lagi bersuluh dan memang dah ada pun dekat dalam Al-Quran. Cuba kita nak memahamkan je pada hari ini. Okey, dalam nusyus isteri ni Ibnu Qudamah mentafsirkan bahawasanya ia adalah maksiat perempuan terhadap suaminya tentang hak yang diwajibkan ke atasnya menunaikan yang disabitkan melalui akad nikah. Jadi isteri itu dia meninggi diri, tidak patuh kepada suaminya atau boleh disebut sebagai derhaka. Apa itu derhaka? Derhaka ialah tindakan yang menentang kehendak suami dengan tiada alasan yang munasabah. Menurut hukum syarak, itulah yang tindakan yang dikatakan derhaka. Nusyus suami pula, suami nusyus ialah suami yang tidak menunaikan hak yang wajib ke atas isterinya. Saya kembali kepada tafsiran syarak tadi, suami atau isteri yang membenci pasangannya dan memberi layanan buruk kepada pasangan termasuklah tidak menjalankan kewajipan masing-masing kepada pasangan masing-masing. Jadi kita boleh simpulkan bahawasanya nusyus ini adalah perlakuan yang tidak sopan
tiada rasa hormat dan tiada tolak ansur serta pengabaian tanggungjawab pihak-pihak sebagai suami atau isteri. Dan kena ingat, pelanggaran tanggungjawab itu perlulah perlulah sampai kepada tahap melampau yang mengakibatkan penganiayaan wujud dalam rumah tangga itu. Jadi dia bukan nusyus ni, memang dia punya tafsiran pelanggaran tanggungjawab oleh suami atau isteri secara melampau dan wujud penganiayaan. Saya tertarik dengan ayat nusyus ini bila ada perkataan melampau dan juga penganiayaan. Betul ya puan? Betul. Dan juga sebenarnya ramai orang di luar sana yang tidak tahu bahawa sebelum ni orang ingat nusyus ni hanya untuk isteri saja. Tapi sebenarnya nusyus ini boleh juga jadi kepada pihak suami. Betul. Yang mana kalau suami ni boleh nusyus, mungkin saya boleh tambah sedikit puan ya. Suami ni bila nusyus, bila dia abaikan tanggungjawab dia sebagai suami, dia tak sediakan nafkah dia dari segi zahir dan juga batin, dan juga dia boleh menyakiti isteri itu, mendera dari segi fizikal dan juga emosi. Dan jika suami itu berpoligami, dia tidak adil dalam bergilir-gilir. Betul puan ya? Betul. Baik, dan mungkin daripada penjelasan puan berkenaan dengan topik bincangan kita pada malam ini, maka ramai penonton di luar dah pun tahu nusyus bukan hanya untuk isteri tapi boleh juga jadi kepada pihak suami. Terima kasih puan atas penjelasan tersebut. Baik puan, kita teruskan lagi topik perbincangan kita berkenaan dengan perbuatan nusyus. Seperti apa yang telah saya sampaikan sebentar tadi, sebenarnya apakah perbuatan yang boleh dikategorikan sebagai nusyus, dan adakah contohnya kalau isteri ini terbebel sedikit ke, tertinggi suara sedikit ke, kadang biasalah perempuan ni ada masa-masanya akan rasa emo sikit. Jadi adakah membebel, menyindir, meninggi suara, teremosi lebih sikit itu boleh disifatkan sebagai nusyus? Okey, terima kasih. Okey, nusyus ni dikategorikan kepada dua. Nusyus dari segi percakapan dan nusyus dari segi perbuatan. Dari segi percakapan, seperti isteri bercakap kasar dengan suami, meninggi suara, menengking, mengeluarkan kata-kata kesat, isteri yang memburuk-burukkan keluarga suami di hadapan orang lain tanpa alasan sebab yang munasabah. Isteri berperangai tidak baik seperti mengumpat, menjadi batu api, mengadu domba. Dan pada pihak suami pula, kalau suami nusyus, suami yang memboikot isteri, tidak mahu bercakap dengan isteri. Suami boikot. Dan suami mengesyaki isterinya tanpa alasan yang munasabah. Yang itu dari segi percakapan. Dari segi perbuatan, contoh isteri tak nak mengadakan hubungan bersama suami, tidak mahu bermusafir bersama suami, berpindah mengikut suami, lepas tu tidak berdandan untuk suami, dan suami pula pun sama, tak nak menjalankan hubungan kelamin dengan suami isteri. Baik, terima kasih puan. Dan mungkin saya sedikit ingin menambah bahawa dari segi perbuatan, selain pada perbuatan dan juga percakapan itu, mungkin dia ada terkandung dalam Seksyen 59 Akta Undang-Undang Keluarga Islam yang mengatakan bahawa nusyus itu boleh jadi bila isteri ingin menjauhkan diri, isteri ingin meninggalkan rumah suami dan juga isteri enggan berpindah bersama suami tanpa alasan yang munasabah. Betul puan ya? Betul. Baik, terima kasih kepada puan atas penjelasan yang diberikan. Kita akan membincangkan berkenaan dengan langkah-langkah yang perlu diambil apabila suami dapat tahu isteri ini nak ke arah nusyus. Namun, kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami. Malaysia kaya dengan pelbagai hidangan istimewa setiap negeri. Ianya adalah sebahagian keunikan dan identiti negara kita. Makanan menyatukan kita rakyat Malaysia. Jom, cuti-cuti Malaysia. Malaysia mempesona. Sedap. Cookies most wanted. Sedap. Cookies most wanted. تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami dalam Bicara Fal Syariah pada malam ini dengan tajuk Isteri Nusyus, Suami Nusyus. Baik, kepada anda semua yang ingin turut serta bersama dengan kami boleh terus membuat panggilan di 03-227-60144. Saya ulangi semula, 03-227-60144. Baik Puan, sebenarnya nampaknya topik pada malam ini semakin hangat untuk kita bincangkan. Kita teruskan lagi topik kita pada malam ini berkenaan dengan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pasangan apabila berlakunya perbuatan ke arah nusyus, atau dengan kata mudahnya, adakah cara didikan yang sempurna bila suami itu nampak isteri itu nak ke arah nusyus? Okey, terima kasih Nora. Okey, bila isteri nusyus, suami perlu ambil tindakan. Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa tadi ayat 34 dah ajar kepada para suami dan memberitahu kepada suami bahawasanya suami adalah ketua kepada ataupun rijalu qawwamuna 'ala nisa, ketua kepada wanita. Jadi selesaikan dalam rumah tangga. Allah dah kata kalau khawatir isteri nusyus, yang pertamanya nasihat isteri. Yang pertama mesti nasihat isteri. Baik. Lepas tu bagi tahu apa hak-hak suami, apa hak-hak isteri, apa kesan-kesan jika isteri itu nusyus. Kalau suami tak mampu nak menasihati isteri, bawalah kepada orang-orang yang berpengaruh, kepada pejabat agama, dapatkan khidmat kaunseling untuk menasihat isteri itu. Seterusnya, jika isteri tidak juga mendengar kata, suami boleh memulaukan tempat tidur, kan, meninggalkan isteri, tidak berkata, bercakap dengan isteri tidak lebih pada 3 hari. Yang itu antara langkah-langkah. Dan yang terakhir, adalah pukulan ringan, iaitu pukulan kasih sayang. Tapi kalau kita ikutkan dalam Islam ni, Rasulullah tak pernah pukul isteri. Jadi itulah kudu hasanah yang perlu kita ikut. Tak perlu kita pukul isteri, kita boleh pergi terus ke mahkamah syariah kalau kita nak bercerai, kan. At-talaqu maratan fa imsaku bima'ruf wa tasrihu biihsan, pegang cara makruf lepas cara baik, kan. Dengan jadi pergi mahkamah itu kalau yang isteri nusyus mengikut peringkat-peringkat. Bukannya pukul dulu nasihat kemudian, tidak. Baik, terima kasih kepada Puan. Dan saya tertarik dengan yang Puan katakan sebentar tadi bahawa dalam surah An-Nisa telah disebut secara baiknya bahawa ada turutan mengikut nasihat dan bimbingan, pemulauan tempat tidur, pukul yang tidak mencederakan, dan akhir sekali kalau dah tak ada solution yang terbaik, maka boleh terus bawa ke peringkat mahkamah. Betul Puan, ya? Baik, terima kasih Puan atas penjelasan. Dan sebenarnya Puan, kita ada panggilan yang sedang menunggu kita. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Saya Puan Adila daripada Adila Azman daripada Gombak. Puan daripada Gombak. Okey, baik Puan. Terima kasih kerana membuat panggilan kepada kami pada malam ini. Mungkin Puan boleh ceritakan ataupun berkongsi dengan kami berkenaan dengan topik kita pada malam ini, iaitu isteri nusyus, suami nusyus. Silakan Puan. Ya, terima kasih. Pertama kali saya nak mengucapkan terima kasih kepada panel. Saya pernah mengalami masalah di mana bekas suami saya memfailkan nusyus terhadap saya di mahkamah Gombak lah, mahkamah syariah. Jadi pada saya nusyus ni satu kes yang agak, pada saya agak complicated lah, sebab yalah pihak suami nak kasi izin nusyus, jadi dia perlu membuat pembuktian di mahkamah. Jadi saya ingin bertanya kepada panel beberapa soalan lah jika boleh. Soalan-soalan saya adalah seperti begini. Yalah, kita seringkali dengar isu suami memfailkan nusyus terhadap isteri di mahkamah, tapi kita, saya rasa sepanjang saya
berada di mahkamah, saya tak pernah lagi dengar kisah isteri memfailkan nusyus terhadap suami di mahkamah. Jadi apakah yang boleh dibuat jika contohnya pihak isteri merasakan tidak bahagia dan merasakan suami dia telah melakukan nusyus terhadap diri dia? Apakah yang boleh dilakukan oleh pihak isteri bagi mensabitkan suami itu nusyus? Kemudiannya, jika contohnya jika pihak-pihak sudah bercerai, contohnya antara suami dan isteri sudah bercerai, adakah pihak suami masih boleh memfailkan nusyus terhadap isteri walaupun mereka bekas isteri walaupun mereka sudah bercerai? Okey. Dan selain daripada itu, bagaimana pula sebab bila kita nak bercakap mengenai nusyus, tentunya sama ada pihak isteri atau pihak suami, dia harus membuktikan di mahkamah yang pihak lagi satu tu nusyus. Baik. Jadi bagaimana pula jika pihak-pihak ni mengada-adakan cerita bagi memburukkan isteri ataupun suami nak mengatakan mereka itu nusyus? Baik. Okey, terima kasih kepada puan kerana sudi berkongsi tentang perkongsian puan tadi dan juga beberapa soalan. Namun begitu, mungkinlah saya ingin mohon kepada pihak panel kita pada malam ini untuk merungkai ataupun beri sedikit komen ataupun sepatah dua kata berkenaan dengan soalan. Yang mana tadi yang pertama dia kata nusyus ni complicated, banyak pembuktian kepada mahkamah. Dan juga yang pertama mungkin soalan dia kenapa suami tak difailkan nusyus. Dan yang kedua, bagaimana pula apakah pihak-pihak suami boleh failkan nusyus ketika kes sedang berjalan? Silakan puan. Okey. Tadi dia kata macam mana kalau nak sabitkan suami tu nusyus? Okey. Dalam masyarakat kita sekarang ni, kita faham pun nusyus tu hanya kepada isteri, tapi dalam hukum syarak ada pada suami. Tapi secara tidak langsung dia indirectly dalam mahkamah, dalam peruntukan undang-undang, seperti yang saya terangkan tadi tentang definisi tentang suami nusyus. Suami nusyus adalah mengabaikan tanggungjawab beliau kepada isterinya. Jadi tanggungjawab yang diabaikan oleh suami ini apabila isteri memfailkan kes fasah, taklik yang menyenaraikan tentang hak-hak yang ditunaikan, yang terabai itu dah kira nusyus. Jadi kalau once fasah itu done, maksudnya memang suami itu nasyis, seorang yang nusyus. Dah digariskan, cuma tak ada direct macam pemfailan kes nusyus terhadap isteri. Okey, baik. Okey, terima kasih puan atas komen dan juga jawapan yang telah diberikan. Okey puan, ada sedikit ataupun satu soalan daripada Facebook di sini. Soalan ini berkenaan dengan assalamualaikum Ustazah, saya suami, isteri saya begitu kasar padaku. Ingin ku mohon isteri saya seperti biasa sedarnya. Gimanakah caranya? Mungkin ada orang nak tanya berkenaan dengan prosedur sedikit, Ustazah beritahu. Silakan. Okey. Seperti saya maklumkan tadi, pada suami bila nampak isteri macam tu, kita nasihat dia. Kalau kita tak boleh nasihat dia, kita pergi ke pejabat agama untuk mendapatkan khidmat kaunseling ataupun pergi kepada keluarga kita yang boleh menasihati ataupun menyelesaikan masalah ini. Sebab kadang-kadang memang isteri ini dia mungkin ada sesuatu. Kadang-kadang pada suami kena ingat dalam surah Al-Baqarah ada nyatakan, kadang-kadang kita rasa apa benda yang kita baik, kita rasa baik sebenarnya tak baik untuk kita. Yang tak baik itu sebenarnya baik untuk kita. Jadi untuk mendapatkan lebih penjelasan lanjut, pergilah kepada orang-orang yang berautoriti untuk menasihatkan isteri tersebut. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada pihak puan kerana menjawab kepada persoalan tersebut. Okey puan, satu lagi soalan yang mungkin ramai orang tak tahu di luar sana, berkenaan dengan kadang-kadang suami ni sikit-sikit jatuh nusyus. Sikit-sikit jatuh nusyus. Contohnya kalau awak keluar rumah, jatuh nusyus. Kalau awak buat benda tu, jatuh nusyus. Mungkin boleh puan kongsikan dengan penonton-penonton di rumah. Sebenarnya jatuh nusyus ataupun tidak, dan adakah suami boleh sewenang-wenangnya menggunakan ayat nusyus tersebut? Okey. Seperti saya maklumkan tadi, nusyus ni mestilah disabitkan oleh mahkamah saja. Suami tidak boleh sewenang-wenangnya menjatuhkan bahawanya isteri itu nusyus. Keluar rumah nusyus, tinggi suara nusyus. Tak boleh macam tu. Jadi kena tahu apakah itu perkahwinan, dan kena jaga tutur dan kata sebagai seorang suami dan isteri dalam rumah tangga. Baik, terima kasih puan atas penjelasan yang diberikan. Kita akan membincangkan berkenaan dengan prosedur terhadap pensabitan nusyus, namun kita berhenti sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami. We'll be right back.
Jom nikmati Fruity Fit. Fruity Fit, minuman botani dengan formula istimewa 12 bahan semula jadi, diperkaya dengan vitamin dan mineral, pasti menjadi kegemaran seisi keluarga. Dapatkan Fruity Fit sekarang. Tingkatkan produktiviti anda dengan Garci Pro Gel versi baharu. Didatangkan dengan bebola urutan, Garci Pro Gel kini dengan kesan hangat dan sejuk. Aromanya memang menyegarkan. Dapatkan Garci Pro Gel versi baharu di pasaran sekarang atau hubungi nombor yang tertera. Harga yang berpatutan, hotel selesa, penerbangan yang selesa, apa yang anda tunggu lagi? Terus hubungi Kembara Sufi untuk dapatkan pakej-pakej pelancongan ke destinasi pilihan anda. Kembara Sufi, peneraju pakej termurah. Apa hebatnya air di tengah-tengah padang pasir tersebut dulu, ya, kalau dulunya adalah sebuah padang pasir yang penuh dengan kawasan bebatuan, tetapi Masya Allah boleh mengeluarkan 8,000 liter sesaat dan dia membekalkan air tanpa putus sejak dulu sampai pada hari ini. Apa itu akronim adik-adik? Jom tengok. Mari kita lihat Sukaneka. Sin waw, kaf alif, nun ya, kaf. Hai adik-adik di rumah, bersama dengan saya Ustaz Muhammad Hanafi bin Mazlan dalam rancangan Kafa di Hijrah musim yang ketiga bagi pelajaran Jawi tahun 456 pada setiap hari Isnin dan Selasa jam 4.30 petang hanya di TV Al-Hijrah. Terima kasih kerana masih terus setia bersama dengan kami dalam program pada malam ini, iaitu Bicara Fal Syariah dengan tajuk Isteri Nusyus, Suami Nusyus. Baik Puan, sebenarnya kita ada nak tanya berkenaan dengan prosedur dan juga tata cara pensambitan Nusyus. Tapi nanti dulu, kerana kita perlu menjawab kepada panggilan yang sedang menunggu di talian ini. Assalamualaikum. Siapa di talian? Saya Cik Roslan dari Johor Bahru. Cik Roslan dari Johor Bahru. Ya, Cik Roslan, mungkin ada sedikit perkongsian. Saya nak rentaskan nanti sebab apa kes ni dah lama kan, daripada 2018. Jadi saya nak tahu sini sebab apa isteri saya berubah apabila dia dah ada kenderaan sendiri. Dia dah pergi ke mana keluar ke mana-mana pun tanpa minta izin kepada saya sebagai suami kan. Apa maksud tu? Kalau saya masih sayangkan dia. Lepas tu saya cakap tolonglah ke mana-mana bagi tahu dengan saya. Dia cakap tak boleh, dia cakap. Ke mana saya dah buat awak macam ini pun awak nak simpan saya lagi. Itu juga apa maksud dia? Apa saya yang nuyus ke atau itu saya yang nuyus? Sebab apa saya masih sayangkan dia. Itu je. Apabila saya cakap begitu, dia tinggalkan tempat tidur lebih kurang dalam 4 bulan. Jadi apa maksud dia? Itu apa saya yang berdosa ke ataupun dia yang berdosa? Itu saya nak berdosa. Sebab saya masih sayangkan. Benda ini dah berlaku hampir 5 tahun. Daripada 2018 sampailah sekarang. Terima kasih. Baik. Terima kasih Cik Roslan atas panggilan dan juga perkongsian yang telah diberikan. Baik, kalau kita lihat tadi, mungkin perkongsian daripada Cik Roslan berkenaan dengan bahawa sejak 2018 perkara ini dah berlaku dan beliau masih sayangkan isteri beliau. Dan juga beliau bagitahu tadi, bila isteri dah mula berdikari, maka berubah wataknya. Mungkin apakah komen ataupun sedikit jawapan kepada pihak Cik Roslan? Silakan, Puan. Okey, Cik Roslan. Sayang ni satu perkara yang subjektif. Sayang ni dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Mesti ada sebab kenapa Allah Ta'ala bagi satu ujian kepada kita. Dan kenapa isteri bertindak begitu, kita muhasabah kenapa. Mesti ada perkara yang isteri tak dapat daripada suami. Jadi itu kena muhasabah. Dan kalau tak boleh, kita kena pergi ke pejabat agama. Macam saya cakap tadi, pergi pejabat agama, dapatkan khidmat nasihat. Lepas tu kalau dah tak boleh juga, jalan yang terakhir adalah perceraian. Sebab kita tidak boleh gantung diri kita dengan perkahwinan yang tidak bahagia. Kalau Encik Roslan rasa perkara itu masih berlarutan dan tak rasa bahagia, kenapa kita nak teruskan perkahwinan itu?
Baik. Saya bukan menasihatkan untuk bercerai, tapi kena cari langkah-langkah supaya hati kita boleh tenang dalam kehidupan untuk kita beribadat kepada Allah. Dalam rumah tangga, kalau isteri dah tidak memainkan peranan dan usaha-usaha telah dilakukan, jadi boleh pergi ke mahkamah lah kalau macam nak sabitkan isteri tu nusyus. Tapi kalau sayang, ada orang dia tak nak pergi ke mahkamah. Dia nak selesaikan sendiri. Tapi kena fikir, kalau kita duduk atas tikar semayang, kita rasa macam tidak tenang, minta kepada Allah, apakah jalan seterusnya untuk kita lakukan kepada isteri kita. Baik, baik. Terima kasih Puan atas jawapan dan juga perkongsian kepada Encik Roslan tadi. Dan untuk makluman Puan, sebenarnya kita ada permintaan. Nampaknya topik kita pada malam ini semakin hangat kerana kita ada satu lagi panggilan telefon. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum, hello, siapa di talian? Hello. Hello, waalaikumsalam. Nama saya Puan Natasha. Okey, ya Puan, silakan jika ada apa-apa perkongsian bersama dengan kami. Saya cuma nak kongsilah. Saya pernah tahun 2015 ada pernah kena menghadap dengan kes nusyus. Jadi alhamdulillah akhirnya saya menanglah kan, sebab apa, sebab kita tak berada, bukan berada di pihak yang salah kan, walaupun kita keluar daripada rumah suami tu kan. Jadi nak kongsilah kan kepada wanita-wanita yang mungkin akan mengalami ke atau sedang mengalami. Sebenarnya kes nusyus ni tak, kita tak perlu takut kalau kita tak salah. Baik. Sebab apa, kalau kita disabitkan nusyus sekalipun, kita bukannya akan kehilangan anak atau kita kena masuk penjara ke, tak ada. Cuma kita, sefaham saya, kita cuma tak boleh nak claim macam muta'ah ke harta sebesaran macam itulah. Baik, baik. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian yang sangat bagus bagi saya. Dan mungkin ada sedikit komen daripada pihak panel. Nusyus ni kalau pihak isteri, betul lah tadi macam Puan Natasha cakap, kalau kita tak salah kenapa kita nak takut, kan? Jadi kita hadir bila dipanggil oleh mahkamah untuk menjawab isu persoalan tentang nusyus ni, pergi saja dan nyatakan kepada mahkamah kenapa kita keluar rumah. Mesti ada sebab kenapa kita keluar rumah. Kalau kita tak salah, kita tak perlu takut. Betul. Baik, terima kasih Puan. Ingat tu, kalau tak salah tak perlu takut. Baik Puan, kita terus kepada persoalan topik perbincangan kita pada malam ini. Mungkin Puan boleh beritahu pada penonton di rumah sedikit berkenaan dengan prosedur ataupun tata cara pensabitan nusyus di mahkamah. Okey, pensabitan nusyus di mahkamah ni boleh ada beberapa cara. Pertama, kita ada cara secara ex parte, iaitu difailkan oleh pihak suami di mahkamah tinggi setelah pergi ke pejabat agama. Lepas tu ada proses khidmat hukum dincara, ada surat dihantar kepada isteri secara ia berdaftar tadi macam saya bagi tahu tadi kan. Jadi setelah langkah kedua ketiga tu macam dincara tak berjaya, surat pun ni, jadi boleh failkan kepada mahkamah untuk pengesahan kepada pensabitan nusyus. Langkah kedua, saman. Seperti biasa, kalau kita nampak isteri kita dah keluar rumah ataupun engkar kepada kita, tinggalkan kita, dah satu rumah tapi duduk bilik lain-lain kan. Jadi dah usaha-usaha yang macam pergi pejabat agama dah sudah selesai, boleh pergi ke mahkamah untuk penyelesaian tu. Baik. Dan satu lagi, Nurul, saya tambah satu lagi. Okay. Kadang-kadang bila isteri failkan fasah, suami akan buat pembelaan yang isteri dia nusyus. Dekat situ pun boleh juga, suami boleh masukkan dekat situ isu-isu dan boleh dibicarakan bersekali dengan kes. Baik, senduk. Terima kasih kepada pihak Puan atas perkongsian diberikan yang saya kira sangat-sangat bagus. Topik yang sangat hangat, berlumba-lumba orang nak call. Banyak soalan Masya di Facebook Allah, yang mana kita pun tak terjawab, Masya Allah. Mungkin kita akan teruskan dengan persoalan ini, kita akan jawab lagi pada masa akan datang. Banyak lagi ingin dikongsikan dan mungkin kita akan sepentas lagi, Insya Allah. Dan mungkin saya akan membuat sedikit rumusan kepada tajuk kita pada malam ini, iaitu bahawa sabitan nusyus hendaklah diputuskan oleh mahkamah sahaja. Betul. Dan suami tidak boleh sewenang-wenangnya jatuhkan nusyus. Sikit-sikit nusyus, sikit-sikit nusyus, tak boleh begitu. Dan sebenarnya ini kerana bagi mengelakkan penganiayaan kepada isteri, kerana hanya mahkamah sahaja boleh putuskan berdasarkan kaedah hukumul hakim yarfaul khilaf, iaitu keputusan hakim dapat menolak sebarang kekhilafan. Dan suami sebenarnya kalau ada masalah berkenaan dengan nusyus ni, boleh terus rujuk kepada mahkamah macam Puan beritahu sebentar tadi. Walau bagaimanapun, suami jika isteri belum disabitkan nusyus, maka teruslah bertanggungjawab ke atas isteri, dan isteri pun boleh terus
bertanggungjawab dan sayangkan suami itu sendiri. Dan Allah juga telah mensyariatkan kepada suami-suami di luar untuk terus mendidik isteri dan juga keluarga seperti mana surah An-Nisa ayat 34, seperti mana yang puan beritahu sebentar tadi. Dan juga saya ingin ingatkan kepada penonton-penonton di rumah dan juga kepada kaum suami dan juga kaum wanita, semoga kita terus lebih bertoleransi dalam keluarga, lebih berkasih sayang, lebih harmoni, menerima kekurangan pasangan dan juga saling berbincang. Kerana bagi saya, the keyword is kita kena ada communication. Betul, 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 Ustazah? Betul, betul, ya, Puan? Mesti, mesti. Baik, dan sebenarnya saya ingin juga nak ambil baik-baik katalah daripada ayat P. Ramlee, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Yeah, betul, Puan? Ya? Betul. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah semoga Allah SWT sentiasa memberikan kita kebaikan dan kefahaman serta jalan penyelesaian terbaik jika terlibat dalam kes-kes nusyus ini. Wallahualam. Maka dengan itu, Puan, berakhirlah sudah topik perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Jazakallahu khairan kasira. InsyaAllah ada rezeki, kita akan sepentas lagi. Baik. Kepada anda di rumah, jangan lupa untuk teruskan setia bersama dengan kami Bicara Fail Syariah pada hari dan waktu yang sama insyaAllah pada minggu hadapan dengan tajuk Hadhanah, Siapakah Yang Berhak? Bersama dengan saya, Nurul Fazilah Kamaluddin. Jangan malu, ambil tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Pasukan Tidak Balas Kecemasan Pertahanan Awam, SAIDET Keluarga Malaysia, ditubuhkan pada 16 Mac 2006. Ia berfungsi sebagai pasukan tidak balas awal di kalangan komuniti untuk sebarang kejadian kecemasan dan bencana sebelum pasukan penyelamat utama tiba. Sasaran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, ialah menubuhkan SAIDET Keluarga Malaysia di setiap 222 Parlimen pada tahun 2022. Sasaran awal 100 hari pertama telah tercapai dengan penubuhan 44 pasukan. Peka dengan bencana yang mungkin berlaku di tempat anda. Sediakan beg ready to go anda yang mengandungi whistle, lampu suluh, kit perubatan kecemasan, power bank, kit kebersihan, tuala, air minuman, makanan tin, dokumen penting dan wang tunai. Jom sertai SAIDET Keluarga Malaysia di tempat anda. Keluarga Malaysia, siap siaga bencana. Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم